Yo, halo guys, balik lagi semoga di channel Bahida. Jadi di video kali ini kita bakalan coba untuk ngebahas seputar skin rem Jadi skin rem yang baru Ada ajir Ini udah ditunggu lama-lama cuy Jadi kita bakalan coba beli cuy untuk skin rem ini ya Oke, let's go adik-adik Aduh Ya Ini Eh, bentar kita kecilin dulu lah biar nggak bingung nanti suaranya Nah, untuk skin Rem ini, waduh, cuy, waduh banget ya, sih, waduh, cuy, lihat, wah, awalnya gue itu pengen top up, ya, awalnya, ya, cuy, soalnya, kan, takutnya kurang, gitu, takutnya kayak skin Frantiva yang dulu, cuy, skin Frantiva yang dulu, kan, ee, berapa, ya, 188, 181, ya, itu mahal banget, nah, jadi gue takutnya itu karena si Rem ini karakter collab ya Gue takutnya itu dia itu dapet harga yang sama kayak harga skinnya Frantipa yang dulu cuy dan gue takut ya Nah jadi gue asalnya itu pengen top up cuy Tapi ya bersyukur gitu ya Enggak enggak itu cuy Enggak apa enggak enggak top up ya Jadi cukup cuy untuk skin tiketnya Jadi kita bakalan coba untuk beli dan bahas efek-efeknya ya Nah jadi ini tuh Waduh, aji ini kayak orang gila aja anjir, ada ya, awali hari dengan membeli skin rem cuy. Oke, jadi kita bakal beli langsung, eh, kita screenshot dulu cuy, screenshot dulu, screenshot dulu, screenshot dulu. Ya, untuk thumbnail adik-adik, kita bakal beli langsung saja satu, dua, tiga. Wis aji uh, uh, aji, ide gigi banget, cuy. Kita uh, kita membeli skin rem cuy. Akhirnya kita menamatkan ilusin connect adik-adik. Kita coba ganti di sini. Ini cocok banget anjir untuk avatar frame nya ya. Cocok banget anjir. Jadi kita bakalan coba pakai. Pakai mana nih? skin rem, skin rem. Wah, waduh. Tapi untuk nya itu menurut gue kurang ya. Soalnya gue udah lihat cibi dari skin rem ini kurang ternyata anjir. Tapi nggak apa-apa. Ya, gue ambil itunya aja sih apa? Ambil desainnya aja anjir keren. Soalnya desainnya cuy gila nggak tuh itu kayak premium banget gak sih gitu. Nah ini attack ya kita coba lihat rem rem nah rem nah, nanti mungkin gua buat gua bakalan build juga si rem ini ya nanti aja lah baru 7 cuy belum bintang 5 ya Nah kita bakal pakai skin rem cuy uh waduh Ih. gila gila abis cuy gila abis waduh di sini kita bakalan uh, ganti ya si Selena nanti kita pakai Selena lagi soalnya kan itu bakalan gua jadiin apa ya? kayak jadiin apa tuh namanya? Uh, signature gua cuy, signature gua ya yang akun dulu kan Hotaru ya cuy. Mungkin kalian tau lah, Hotaru mulu ya di di screen itunya. Sekarang gua pakai Selena cuy, soalnya Selena ada skinnya juga di sini cuy, bagus. Ini skin remnya adik-adik waduh ya jadi di sini di Neos juga udah pada beli ya cuy wah <laughs> ini sih udah yakin ya si Bang Adit ya tuh ini udah pada beli cuy skin rem cuy masa sih nggak beli gitu itu keterlaluan banget sih kalau nggak beli sih Anjir. nah ini si Bang Adit ya udah beli juga ini Yagami sama udah beli ini sih ini harusnya udah beli ya. harusnya ya nggak tau lah, dia emang jarang ke expose juga anjir. Nah sekarang gua udah beli skin remnya adik-adik. Jadi kita bakal coba untuk ngebahas efek-efeknya. Apakah layak untuk dibeli atau tidak. Tapi kalau gue sih layak banget ya. Soalnya kan gue mah pecinta desain ya. Bukan pecinta efek cuy. Aduh. Jadi nggak masalah sih kalau menurut gua efeknya jelek juga. Semua <laughs> hibur diri banget anjing. ada di sini kita coba masukin semua karakter collab aja kali ya iya hai karakter collab semua cuy nah, jadi oh ya sebelumnya kita bakal coba lihat dulu efek sebelum pakai skinnya ya biar kita bisa bandingin gitu cuy waduh ini mah eh ih gua nggak nyesel sih gua nggak nyesel sih belinya sih soalnya tim rem banget gua cuy tim rem sejati ya meskipun gak nonton animenya ya, Cuy tim rem sejati ya Emilia patut dipukul adik-adik <silence> <silence> Aduh, tim rem sejati cuy nah jadi kita bakalan coba lihat di sini kita bakal tes ya seberapa bagus sih gitu untuk skinnya si rem ini ya jadi ini kita bakalan coba bandingin ini nggak pakai skin ya nah bakal coba masukin nggak pakai skin set Sret, 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 sret. ah gitu doang cuy jelek banget ya. Cuman pakai gegendir ya cuy kalau di Sunda itu gegendir. Tuh pakai gegendir cuy. Hmm, ya pakai gegendir adik-adik ya. Kalau nggak pakai skin. Nah, jadi kita bakal pakai skinnya cuy. Apakah bagus ya? Pakai gegendir ya kalau nggak pakai skin ya. Pakai gegendir. So, apa ya namanya ya kalau bahasa Indonesia namanya apa ya? Pokoknya kalau di Sunda itu namanya gegendir cuy itu cuy. Ya, buat apa ya? Buat apa sih? Kayak nyiksa orang itu cuy gegendir lah intinya kayak gitu. <laughs> morning Star ya namanya ya Morning Star nama skillnya juga. Nah ini ya kita bakal coba pakai ini cuy. Eh, uh, uh, pakai skinnya ya ini. Ih uh, kalau desainnya bagus banget anjing. Gila gak sih? edan banget cuy desainnya edan banget sih udah mah biru putih lagi anjing pakai baju pengantin lagi waduh gila sih tapi kalau misalnya ada itu ya apa namanya ada bentar-bentar kita pause dulu kalau misalnya ini tuh hanya bait ataupun pancingan aja buat skin Emilia ya mungkin ya kalau misalnya developernya apa ya rakus banget gitu buat ngemilking para sultan Pasti ada cuy itu skin Emilia Kalau misalnya rakus banget ya developernya ya Kalau misalnya rakus banget cuy Itu bakal ada skin Emilia ya Itu Kalau misalnya ada gak aja sih sumpah sih <laughs> Tapi ya gue gak beli juga gak apa-apa sih sebenernya Oh uh! Apa tuh Wih bagus cuy Efeknya bagus jir Bagus jir Ih bagus jir, bagus 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 cuy Ini ya, kayak apa ya, kayak mengeluarkan apa gitu Yang biru-biru anjir Waduh siapa yang ingin mengeluarkan biru-biru adik-adik <laughs> Aduh ini mah e, Apa ya Bagus banget anjing Lihat Dus 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 gitu anjir Bagus sih tapi Ya B aja juga ada sih Tapi ya bagus Anjir kalau menurut gue Oh iya ini skill rem apa ya Kok bisa imun satu kali anjing Bentar gua gua penasaran, gua lupa lagi ini skillnya rem apaan. Tapi ini worth banget ya. Jadi kalau kalian mau beli, worth banget kalian langsung beli aja gitu. Tapi kalau misalnya kalian gak punya duit ya yang gak usah beli gitu. Untuk nunggu nanti aja anniversary ya tahun kedua tuh <laughs> ya, entahlah itu kapan itunya anjir kapan munculnya Oh block lethal damage ternyata pantesan block lethal damage ya kayak yang tadi gitu imun kayak imun gitu ada yang berdasarkan HP pengurangan HP itu lethal damage Nah jadi kayak gitu ya untuk review skin kali ini ya anjir ini worth banget sih kalau kalian misalnya mau beli gitu sumpah beneran. Jadi langsung aja lah ya kalau misalnya kalau mau beli. Dan juga kalian boleh subscribe ya, bantu tembusin 3000 gitu dan like video ini dan share ya. Jadi segitu aja video kali ini. Bye bye.